Ya memang untuk saat kita melakukan pengawasan anggota kami mendapatkan hambatan, diantaranya mendapatkan perlawanan dari warga negara asing yang mereka tidak kooperatif saat kami sudah menunjukkan surat perintah dan juga tanda pengenal. Oleh karena itu anggota kami melakukan upaya paksa dan tentunya didampingi oleh pengelola apartemen dan security apartemen. Yeah.